Setelah pulang dari negeri Gajah Putih, Thailand, Nikita Mirzani mendatangi Polresta Serang untuk menjalani wajib lapor kedua. Nikita Mirzani datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Foto kedatangan Nikita Mirzani pun tersebar luas di media sosial. Terlihat Nikita tengah mengisi berkas yang diberikan oleh polisi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kasih Humas Polresta Serang, AKP Iwan Sumantri, membenarkan kedatangan Nikita Mirzani menjalani wajib laporan tersebut. Humas Polresta Serang menyampaikan untuk kegiatan tahapan penyidikan untuk tersangka NM pada hari ini tanggal 1 Agustus 2022. NM dengan pengacaranya telah hadir di Satuan Reserse Polresta Serang Kota untuk melaksanakan wajib lapor seminggu sekali. Kebijakan wajib lapor diberikan setelah penyidik membatalkan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Meski hanya dikenakan wajib lapor, polisi memastikan akan melanjutkan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.